Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina yabaa'a. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah kepada iman rahimakumullah. Tidak terasa hari demi hari berganti, bulan demi bulan berganti. Hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala masih bertemu dengan hari Jumat terakhir di penghujung tahun 2017. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah dengan pengabdian yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita jangka umur sampai hari ini, mudah-mudahan itu semua menjadi wasilah. Insyaallah kita akan bersama-sama mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang beriman rahimakumullah. Refleksi satu tahun 2017 yang telah kita lakukan. Ada sebuah ayat Al-Qur'an yang Allah ingatkan kepada kita. Allah mengatakan pesankan kepada kita. Yaitu dalam surat Al-Hasr. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa anzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan janganlah kalian memperhatikan, bermuhasabah, merefleksi diri apa-apa yang telah kalian berbuat di waktu-waktu yang lalu. Ligodin agar kalian bisa punya perencanaan yang matang untuk kehidupan berikutnya. Bertakwa kepada Allah SWT karena Allah SWT zat yang maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan, kalian kerjakan. Hadirin jamaah yang Allah, ketika Allah SWT menciptakan makhluknya yang bernama manusia, maka manusia tidak bisa kawan-kawan dari Allah. Dari sisi jangka umur, Allah berikan kepada manusia macam-macam. Ada yang ketika manusia itu masih bayi, sudah Allah panggil, lalu ambil kembali. Ada juga manusia ketika Allah ambil, Allah panggil ketika dia sudah muda belia. Ada juga di saat remaja, ada juga di saat sudah jadi pemuda, bahkan ada yang sudah menjadi kelompok lansia baru Allah SWT panggil.
hari ini, Khalil ingin mengajak kita semua. Mari kita lihat bagaimana ketika Allah SWT menciptakan makhluknya yang bernama manusia. Dari sisi jatah hukuman yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, Allah SWT bersumpah. Bahkan sumpahnya terinci dengan jatah hukuman yang Allah berikan kepada kita. Dimulai dengan sumpah Allah, waduha, demi waktu duha kalian, kata Allah. Demi waktu jatah umur, di waktu duha kalian, kata Allah. Dipakai apa waktu-waktu duha kalian? Geser sedikit. Di siang hari Allah bersumpah, wanahari, demi waktu siang hari kalian. Dipakai apa siang hari kalian? Dipakai apa oleh kalian? Dimanfaatkan seperti apa? Jatah umur, jatah waktu yang Allah berikan kepada kalian di siang hari. Geser lagi, walaili, demi waktu malam hari kalian. Dipakai apa? Ketika Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita masih bertemu dengan waktu malam hari. Geser lagi, wal fajri, demi waktu fajar kalian. Dipakai apa waktu fajar kalian? Apakah hanya dipakai tidur semata? Apakah malam hari kalian, waktu fajar kalian, apakah hanya dipakai tidur semata? Atau mungkin ada yang dipakai nonton bola? Cuci tadi sebagainya. Sepak bola dunia. Demi malam hari kalian, demi waktu pacar kalian, dipakai apa oleh kalian waktu itu? Atau dipakai sholat tahajud? Atau dipakai tilawah Quran di malam hari? Atau dipakai berzikir kepada Allah SWT? Munajat kepada Allah SWT di malam hari? Di saat-saat waktu yang sangat tepat untuk hamba-hamba Allah SWT memohon, munajat kepada Allah SWT, meminta apa yang kita inginkan. Ditutup kepada Allah SWT, wal asri, demi masa, demi jatah umur yang Allah berikan kepada kalian. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 40 tahun, mungkin sudah sampai di atas 50 tahun. Demi jatah umur yang Allah berikan kepada kalian. Ingat kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia itu dalam keadaan rugi dan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali hanya orang beriman saja. Wa amilus shalihat, dan mereka-mereka yang membangun prestasi kehidupannya dengan amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Kemudian mereka juga yang mengisi waktu-waktu hidupnya saling watawasul bilhaq, watawasul sabar, saling nasihat-nasihati dalam jalan kebenaran dan dengan jalan kesabaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat-ayat yang tadi merupakan pesan-pesan dari Allah SWT yang patut kita renungkan pada saat-saat sekarang ini, yaitu di penghujung tahun 2017. Boleh jadi hari ini kita mulai bertambah 1 tahun. Kalau dihitung dari kelahiran, boleh jadi kemarin baru 50 tahun, sekarang 51 tahun buat kita. Yang 51 jadi 52, yang 40 jadi 41. Tapi ingat, hakikatnya jatah umur kita dari Allah SWT adalah sesungguhnya sedang berkurang. Oleh karena itu wajar, karena jatah umur kita ini berkurang dari waktu ke waktu, maka Allah SWT tadi
kepada kita, hati-hatilah wahai manusia. Jatah umur yang telah aku beri kepada kalian semakin hari semakin berkurang, semakin bulan semakin berkurang, semakin tahun semakin berkurang jatah umur kalian. Maka hati-hatilah. Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin jemaah rahimakumullah, Allah mengatakan orang yang beruntung itu, orang yang sukses itu, kecuali orang-orang yang membangun prestasi kehidupannya dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal ibadah kepada Allah SWT, pengabdian kepada Allah SWT, baik itu yang sifatnya fardhu ataupun ghairu. Maka wajar kalau kita lihat ternyata dalam sirah nabawi sejarah Kanjeng Nabi luar biasa. Kanjeng Nabi dan para sahabat dalam menggunakan, memanfaatkan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada mereka, mereka menggunakan luar biasa. Setiap hari Kanjeng Nabi tidak pernah kurang dalam mendirikan sholatnya saja, tidak pernah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kesadaran. Misalnya membaca Al-Quran pun kita sudahkah kita sehari satu juz seperti mereka? Sudahkah kita berinfak? Sudah kita melakukan amal-amal soleh yang lain? Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 40 menit. Anggaplah 40 menit kita baca Al-Quran satu juz. Artinya kalau umat Islam ini ingin membaca Quran, melakukan baca Quran dalam satu juz, dia membutuhkan waktu 45 menit. Sementara ngoprek HP dalam satu hari 180 menit. Pertarusannya, sudahkah kita membaca Al-Quran menggunakan waktu untuk membaca Al-Quran sama dengan ngoprek HP? Kalau ngoprek HP wae 180 menit sekali, sudahkah kita baca Quran atau kita membaca Al-Quran memakai aplikasi Al-Quran dalam HP? Sudahkah kita baca Quran? Mirip saya sampaikan tadi, sampai-sampai melalui khotib tadi berbaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi tafsiran buat kita, refleksi buat kita. Apa yang kita lakukan ke depan setelah kita memperhatikan apa yang sudah kita lakukan selama tahun ini ke belakang? Sudahkah kita membaca Quran setiap satu juz seperti kita baca HP? Kita kira buat kita di akhir penghujung tahun 2017 yang saat ini kita hadapi para kawal khatibah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala asyhadu an la ilaha. Saya kira masjidnya minimalis, tapi jangan sampai masjidnya minimalis tapi sholat subuh nanti jamaah minimalis kan. Yuk kita penuhi masjid ini, sholat subuh berjamaah di masjid. Yuk kita penuhi sholat-sholat kita untuk kaum laki-laki, sholatlah di masjid berjamaah. Yuk kita program maghrib mengaji. Maghrib mengaji itu bukan hanya sekedar, jangan diartikan dimanai hanya untuk anak-anak saja maghrib mengaji. Tapi jangan dimaksud maghrib mengaji kalau kita sudah dewasa, sudah tua, lansia. Yuk dari sejak maghrib sampai kisah itu, kalau tidak ada aktivitas yang positif yang lain yang lebih penting, itikaf di masjid sasaran insya Allah. Yuk kita berzakat, ayo berzakat. Mari kita tumbuhkan kesadaran impak zakat sholat, impak sholat dan zakat kita. Yuk kita suburkan oleh kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau itu hati di mata lalu, maka mudah-mudahan janji Allah dalam Al-Quran surat 7 surat Al-A'raf ayat 96.
insyaallah benar-benar hadir di kehidupan. Allah berjanji kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya suatu penduduk kota itu sudah berupaya untuk meningkatkan keimanan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara tadi, menciptakan kesatuan ibadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk-bentuk yang telah digariskan, disunahkan, dicontohkan oleh baginda Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mengatakan berjanji, fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah pasti, la fatahna alaihim, pasti Allah akan membukakan pintu-pintu bagi nilai kebanggaan kepada bangsa kita, kita ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itulah ketika saya
punya pengalaman 10 tahun jadi anggota dewan. Saya tahu bagaimana struktur anggaran, pola penganggaran waktu itu. Dan saya merasakan sebagai bagian dari warga Kota Bandung, bahkan bukan hanya warga tapi di Ketua RW, saya punya warga, saya RW. Maka saya ketika jadi ketua, jadi wakil wali kota hari ini, itulah terlahir gagasan-gagasan saya yang namanya program PUPK. Jadi PUPK itu lahir, gagasan itu karena saya sebagai pernah bagaimana ketika saya itu merasakan jadi perempuan. Hayo ngantosan, bantuan anggaran ke Bapak 5-10 juta gen. Kesem. Nah kemarin ayo di BS 1 juta tiap. Dan alhamdulillah semuanya program PIPPK ini, program inovasi pembangunan pemberdayaan ini cukup baik. Walaupun masih ada kekurangan-kurangan, yuk kita sempurnakan bersama-sama. Tapi prinsip dasarnya, saya filosofinya adalah saya ingin gagasan PIPPK ini ingin membangun Bandung ini tidak hanya seperti yang saya sampaikan tadi, hanya di dagu saja, hanya di pusat-pusat kota saja, tapi justru dengan PIPPK ini yang jumlahnya hampir 220 miliar kita kelontorkan untuk masyarakat di wilayah Kota Baru, 141 kelurahan, 1587 RW, tambah LPM dan Karang Tarunanya. Saya berharap justru pembangunan ini bisa merata dari wilayah itu tujuan saya. Tapi tadi masih perlu penyempurnaan. Nah, saya masih melihat pada sering mendengar keluhan kalau saya ketemu begini dari masyarakat, apakah acara jumli, sumber jamaah atau saya berselatih dengan para ketua RW masih banyak aspirasi menyampaikan kepada saya masih belum maksimal dalam pembangunan PUPK ini. Mengapa belum maksimal? Ya mungkin faktornya banyak, variabel masalahnya banyak. Ayah ketua RW memang yang sudah boleh jadi ketua RW-nya sudah punya pengalaman dan punya visi-visi orangnya. Ketika di Merebelite, kena bangun yang ringwana, lompat, gerak itu. Cepat, kalau sudah punya visi dari awal. Tapi terkadang ada juga, boleh jadi. Di tempat-tempat lain bisa jadi, Pak RW juga. Kermah campur gak visi, ditambah oke. Kadang-kadang, muntah-muntah, yang warga lagi kurang ikut. Ya kan? Jangan aja warga, jangan kepala ketua RT yang gitu, jadi ribut gitu. Di mana-mana kita terjalan, sehingga tidak maksimal. Ini juga perlu terus kita perbaiki dan kita perbaiki terus kita sempurnakan. Tapi juga ada ketika saya lihat di beberapa RT luar biasa. Dengan 3 tahun anggaran saja, PUPK 1 juta per RT ini, saya sudah melihat luar biasa lingkungannya sudah cukup keren. Bahkan mereka dengan stimulus kan IT pemerintah di mana stimulus dah wah mungkin 100% IT pemerintah pasti namanya bantuan pembangunan dari pemerintah itu berupa stimulus. Tapi alhamdulillah banyak juga ketua RW ya di RW wilayah baru masyarakat ketika 1 juta outputnya pembangunannya bisa 2 kali lipat. Dikasihnya sebulan timbulannya 100 juta, tapi outputnya pembangunan bisa 200 juta. Minimal 120 juta. Artinya ada partisipasi masyarakat yang masuk di situ. Saya punya juga di tempat kelurahan saya, ya, saya domisili. Dari 10 RW, satu kelurahan, ya tidak sama output pembangunannya.
Padahal duitnya sama kok dibayarin nanti. Tapi ototnya berbeda. Ternyata ketika kita terus beli, kita coba evaluasi, oh ternyata persoalannya tadi ada hubungan emosional ketua RW-nya dengan tokoh-tokoh masyarakat sekitar di RW-nya berapa. Ada juga hubungannya dengan warga masyarakat berapa, lain sebagainya. Maka ya, pesan Mang Odet, kalau tadi pembangunan belum maksimal, kalau mau maksimal sebetulnya modal utamanya apa RW itu? Modal tapar utamanya adalah bangun dulu rekonsiliasi. Ya, semua tokoh masyarakat, pemimpin yang ada di RW kita. Pemimpin itu ada dua. Ada pemimpin yang disebut formal leader. Formal leader mah, formal artinya pemimpin formal. Anggaplah pemimpin formal leader itu adalah ditandai dua gaji Pak Lurah. Formal leadernya adalah Pak Lurah. Saya alhamdulillah seringkali bahkan sekarang sudah hampir 70 lurah. Diundang ke rumah saya dari wali Pak Lurahnya, Pak Ketua RW-nya, ya, Ketua RPM-nya, Ketua PKK-nya, Ketua Kerantalunannya, Ketua MUI-nya, Ketua DKM Masjid yang besarnya di Lurah itu, saya undang ke rumah. Selama saya menjabat amanah Bupati Lurah sudah puluhan forum RW, di forum RW artinya para tokoh masyarakat RW, ya, tokoh masyarakat yang ada di satu kelurahan itu saya undang ke rumah. Dan saya kasih supervisi. Alhamdulillah sekarang banyak warga-warga di RW tersebut, satu kelurahan itu ya, contoh ada satu kelurahan 10 RW misalnya, mereka melaksanakan apa yang sudah saya transformasi pada mereka, ide-ide saya, yaitu dengan pola membangun RW mandiri. Alhamdulillah sekarang ada RW punten, RW ini mah di kota di dia mah tuh RW 08 kamu ayah di Cigenli itu mah RW di Spoti di sisi kota Sagetik gitu. Tahun ini tuh mah domba lomba kene peri ayah kene. Alhamdulillah Pak RW-nya setelah saya datang, mereka dan mereka datang ke rumah saya, alhamdulillah sekarang mereka mampu mengedukasi masyarakatnya, membimbing masyarakatnya, mengarahkan masyarakatnya, memiliki sebuah kesadaran membangun RW mandiri. Selain 100 juta setiap tahun dikasih oleh stimulan dari Pemkot, mereka juga sekarang melakukan impak sorako dari warga masyarakat. Alhamdulillah sekarang sudah hampir rata-rata 8 juta per bulan impak sorako dari warga masyarakatnya. 8 juta kali 12 seberapa? 40 juta setahun. Dibandingkan 101 juta atau dipaparin di Pemkot stimulus tadi dipotong PPRPN di masa parah kedekian nih potensi dari masyarakat. Karena mereka alhamdulillah luar biasa. Ada juga yang sudah sampai 15 juta per bulan. Ini saya kira Pak RW, kalau Pak RW memiliki apa namanya merasakan pembangunan secara maksimal, dan memang wah mungkin kok Pak RW salahkan, wah mungkin kita mau Pak RW pun nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga bisa cepat ke percepatan kalau hanya mengandalkan stimulus dari pemerintah. Maka dari yang pertama menurut saya bangun dulu rekonsiliasi yang penting Pak Ketua. Bisa ada yang siap Pak? Siap. 1 2 Jempolnya apa jempolnya Pak?